Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali belajar kita di Durusul Lughatil Arabiyah. Ya, kita baca dulu dari Pak Arudi. Ad-darsut tasi'a asyar. Kam taliban jadidan fi fasika ya syaikhu. Fihi asyaratu tullabin judubin. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tullabin min al-Filippin wa arba'atu tullabin min al-Yabani wa talibani min al-Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba, fihi khamsatu tullabin min Inkaltara, wa tamaniyatu tullabin min Almania, wa sittatu tullabin min Faransa, wa tis'atu tullabin min Yunani. Syukran ya Syaikhu. Kita terjemahkan dulu. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syaikhu. Berapakah pelajar baru yang ada di kelasmu wahai syaikh? Fihi di kelas ada asyratu tulabin jududin, ada 10 murid baru. Min ainahum, dari mana mereka? 10 murid baru itu dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin, apakah mereka semua dari satu negara? La, tidak. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka dari beberapa negara, dari negara-negara yang berbeda. Minhum salah satu tulabin min al-Filipin, di antara mereka ada 3 orang murid dari Filipina. Wa arba'atu tulabin minal Yabani, dan 4 murid dari Jepang. Wa talibani minas Sini, dan 2 murid dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan 1 orang murid dari Malaysia. Afi faslika tulabun min Amerika, apakah di kelasmu ada murid dari Amerika? Ya, ini berarti ini murid yang ditanya murid lama kan? Tadi kan murid baru 10, udah disebutin belum tadi? Semua. Udah ada 10 kan? Sekarang dia nanya, afi faslika tulabun min Amerika, apakah di kelasmu ada murid yang berasal dari Amerika? Ya. Na'am. Ya, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ya, di kelas ada 7 murid dari Amerika. Ahum jududun, apakah mereka baru-baru? Lahum kudama, mereka lama-lama. Ya, ini kodim, jamak dari kodimun, kudama. Kam taliban fihi min Uruba, mestinya nanya tentang murid yang dari Amerika, sekarang nanya murid yang dari Eropa. Dari Eropa itu ya, negara-negaranya macam-macam juga. Ya. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Di kelas ada 5 murid yang berasal dari Inggris. Wa thamaniyatu tullabin, dan 8 murid dari Almania, dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa, dan 7 murid dari Prancis. Watis atu tulabin min Yunani, dan 9 murid dari Yunani. Ya.
Syukron ya Syekh. Terima kasih. Nah, ini penulis membawakan contoh-contoh dari penerapan adat yang dari nomor 3 sampai 10 atau nomor 1, 2 kita sebut. Untuk 1 dan 2 kita sebut Tolibun, itu sudah 1 ya. Tolibunnya artinya 1 murid. Tolibani itu 2 murid ya. Tolibani kemudian baru salah satu Tulabin ya. Untuk menyebut ketiga ini pakai untuk jamak dan mudhof ya. Jamak dan mudhof. Nah, di das ini diperkenalkan dulu dengan yang untuk menyebut mudzakkar ya, tulaban. Nanti di dars ke-20 akan digunakan bagaimana menyebut untuk jamak yang muannas. Contohnya talibat. Ini kan tulab. Pak Syafdin. Ad-darsu at-tasi'asyara. Kam tulaban? Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu fihi asharatu tullabin jududin min aina hum akulluhum min baladin wahidin la hum min baladin min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin minal filipin wa arba'atu tullabin minal yabani wa talibani minas sini wa talibun wahidun min Malaysia. Min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. La hum udama. Kam taliban fihi min Urubba fihi khamsatu tullabin min Inkaltaro wa samaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Firansa wa tis'atu tullabin minal Yunani. Syukron ya Syekhum. Ya. Barakallahu fiik ya. Ya, jadi di pelajaran ini kita mempelajari silakan adat dan ma'dud ya. Kemarin kita belajar mudhaf ilaihi, na'at man'ut nih, sekarang adat ma'dud. Jadi adat itu adalah bilangannya, ma'dud itu yang dihitung ya. Kalau ada kata asyratu tulabin, yang disebut adatnya adalah asyratu dan ma'dudnya adalah tulabin. Kemudian sebelumnya, kalau yang dihitung adalah mudzakkar, kita gunakan adatnya adalah mu'annas. Dibalik, ini bilangan yang dipilih adalah bilangan mu'annas ya, asyratu ya. Bilangannya yang dihitung mudzakkar ya, tapi bilangannya adalah mu'annas dibalik. Nah, asyratu. Jadi kalau wahidun mu'annasnya wahidatun, isnani mu'annasnya isnatani, salasun mu'anasnya salasatun, arbaun arbaatun, khomsun khomsatun, sittatun, sabaun
sabatun sama niyu ya, sama niyatu tis'un tis'atun asyara asyaratun. Nah, untuk kalau kita yang menghitung adalah yang dihitung adalah muzakkar, kita gunakan adatnya adalah muannas dibalik. Sebentar kita lihat pelajaran 20 sedikit aja. Pelajaran 20. Pelajaran 20. Jadi pelajaran 20 ini halaman ke berapa tuh? Halaman 109 ya. Nanti akan dipelajari untuk menghitung ma'dudnya yang mu'annas. Tadi kan kita pelajar-pelajar pria ya. Kalau kita mau menghitung ma'dudnya, ini di sini contohnya adalah khomsu talibatin. Ma'dudnya adalah talibatin. Adatnya menggunakan angka yang mudzakkar. Dipilih yang mudzakkar dulu ya. Iya, dibalik. Dibalik ya. Ya. Kemudian tadi kita ngomong tentang adat, sekarang kita ngomong tentang ma'dudnya. Nah, ma'dudnya di sini misalnya kita mau menyebut tiga buku ya. Ma'dud buku ini kita gunakan bentuk jamak dan apa namanya? Jamak dan majrur. Ya. Yaitu katanya adalah tulabin. Tulabin ya. Tulabin kan jamak, majrur dengan kasrah. Ya. Adatnya salah satu. Salah satu tulabin ya. Ya. Susunannya adalah mudhaf-mudhaf ilaihi ya. Nanti kalau talibatin, nanti talibatin ini jamak muannas dan majrur. Kita gunakan adatnya kalau talibatin perempuan kan salasu talibatin ya. Ya, dipahami dulu ini, ntar balik-balik. Ntar ini baru 3 sampai 10. Nanti ada lagi untuk yang belasan itu menggunakan mufrad dan mansub nanti aja. Ya, jadi kemudian yang selanjutnya nanti menggunakan mufrad majrur. Ya, kita baru 3 sampai 10 ini ma'dudnya menggunakan jamak majrur. Jamak majrur itu contohnya apa? Ya tulabin ini. Tulabinnya. Ya. Kemudian ini ada kam kemarin ya, kam taliban. Kenapa ini taliban ini adalah mansub? Ya, tamyiz menjelaskan. Setelah kam nah ini adalah apa namanya? Mansub ya. Di dras ini yang di apa munculkan adalah semua yang mudzakkar, yang mudzakkar. Kita lanjutkan dulu latihannya. Sebentar. Ada kata-kata yang sulit tadi enggak ya? Sudah dijelaskan ya. Kudama tadi. Kudama adalah jamak dari qadimun. Qadimun. Mukhtalifatun yang bermacam-macam. Mukhtalifah yang bervariasi. Bermacam-macam. Ya. Ya. Kita masuk ke tamarin. Iqra waktub. Iqra waktub. Baca nih. Jadi. Ini nomor di belakangnya ini nomor angkanya ya. Wahid. Salah satu tulabin arba'atu
Enggak arba'atun itu ya. Enggak arba'atun. Gimana, Pak? Ya, bentuknya tadi ya. Bentuknya mudhaf ilaih ya. Jadi ketika diidhofahkan, dia tanwinnya hilang, ya. Awalnya kan arba'atun, ya. Tapi diidhofahkan dengan tulabin arba'atu, ya. Arba'atu tulabin, tidak arba'atun karena tadi susunannya adalah untuk mudhaf ilaih. Itu, Pak. Demikian juga yang salasu talibatin nanti, ya. Kita baca dulu. Salah satu tulabin. Salah satu tulabin. Arba'atu tulabin. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Sab'atu tulabin. Samaniyatu tulabin. Samaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Asyaratu tulabin. Ya, ya, satu-satu dari Pak Asirin. Salah satu tulabin seharusnya. Salah satu tulabin. Ya, Pak ini. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Baik lagi. Samaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Ya, ya. Lanjut ke tamrin yang kedua, ikra' waktu. Langsung aja ya, enggak perlu dicontohkan, langsung baca selanjutnya. Indi khamsatu kitabin. Nih, jamak mudhof. Jamak apa namanya? Mudhof. Jamak majrur, ya. Jamaknya kitab apa, Pak? Jamaknya kitab. Ini bukan kitab bacanya. Ya. Ya, coba dibaca lagi. Aindi khamsatu kutubun. Majrur, ya. Kutubin. Ya. Kami. Salah satu aklamu. Majrur. Aklami. Enggak ada alifnya, alnya enggak? Aklamin. Nah, ulangi. Aindi khamsatu kutubin. Wasalah satu aklamin. Ya, monggo Pak Rudi. Khalidun lahu sittatu abna'in. Iya, Pak Kasirin. Kam akhon laki ya aminatu. Iya, bagus. Li arba'atu ikhwani, ikhwatin. Arba'atu ikhwatin. Ya. Ikhwatin. 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 Tin, ya. Ikhwatin. Karena enggak ini bentuknya yang nakirah ya. Arba'atu ikhwatin. Ya, Pak. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ya. Kam rialan indika inda. Indaka. Indaka al-an. Al-ana. Al-ana. Ya amma. Amal. Ulangi. Kam rialan indakal ana ya ammaru. Wah. Kam rialan indaka. Indakal. Ana ya ammaru. Indil ana. Indil ana samaniyatu. Rialatin. Indil an. Sebentar. Rialatin. 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 Latin panjang. Indil ana samaniyatu rialatin. Rialatin. Fi ya. Hadal hayi tis'atu buyutin jadidatin. Ya. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Iya. Kenapa sayyaratinya majrur?
karena ada li dan hadza adalah dia ada badal dari hadza. Hadhihi afan. Ya. Balik lagi. Kam samanu kam samanu hadzal kitabi? Saman samanuhu sab'atu iyalatin wa nisfu. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun ya. Ya, lanjut. Fi hadzal fi hadza ha. Fi hadza fi hadzal fasli asyaratu tulabin udama wa arba'atu tulabin kududin. Ya. Kam kumison indaka ya Ibrahim? Indi berapa? Di sini berapa? Arba. Di sini sama nih ya. Arba'ah ya. Indi arba'atu qomisun. Itu bentuk jamaknya. Bentuk jamak kemarin apa? Banyak jamak dari komis adalah ini dia kumson. Indi arba'atu kumsoni sonim. Ini ada dari kumson. Pak ya. Berarti dia bentuk yang ghairu munsharif ya, Pak? Coba tanya, nanti dicek lagi ya. Lanjut. Lanjut siapa nih? Udah selesai? Indi riyalani wa khamsatin kurusin. Gimana? Indi riyalani wa khamsatin. Bukan khamsatin. Ini waw kan ataf ke riyalani. Riyalani ini apa ini? Kemarin apa? Bentuk apa ini? Bentuk musana. Marfu'nya dengan apakah dengan kasroh? Tandanya bukan kasroh, tandanya alif ya. Tandanya alif ini menggunakan dia marfu' ya. Ini bentuk marfu'. Indi riyalani. Nah, kalau majrurnya riyalaini. Dan mansubnya riyalaini. Jadi khamsah ini harus dibaca marfu'. Ada waw ataf. Berarti indi riyalani wa khamsatu kurushin. Itu ulangi, Pak. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Kurushin. Khamsatu yang mana, Pak? Coba Pak ulangi lagi, Pak. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Kurushin ya. Kurushin itu adalah mata uang ya. Kurush. Kurush itu sebenarnya kepingan ya. Atau mata uang apa gitu? Lanjut. Fi hadhihi al-hafilati asyaratu rukabin. Ya. Wah, Taufik, untuk artinya sudah tahu ya artinya? Ya kita terjemahkan dulu. Sekarang kita terjemahkan satu-satu. Terjemah aja. Dari Pak Kasirin, nomor satu terjemahnya. Terjemah aja, enggak usah Arabnya. Langsung terjemah. Saya nomor satu, Pak. Saya mempunyai. Iya. Terjemah aja. Tadi kan terjemah belum. Terjemah aja. Terjemah ya ini. Balik lagi. Satu. Saya memiliki lima buku-buku. Lima buku aja. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup katakan lima buku. Jangan lima buku-buku. Jadi aneh. Ini bentuk bahasa Arab ya. Saya memiliki 5 buku, 3 pulpen. Dan 3 pulpen. Ya. Pak. Aku Solid memiliki 3 anak. Iya. Apa nih? Bukan enam. Ulangi. Solid. Solid memiliki 3 anak. 3 lagi. Iya, 6. Solid memiliki 6 anak. Iya. Apa nih?
Amin itu berapa saudara yang dimiliki Amin? Bukan, ini bukan kalimat berita tapi kalimat tanya. Coba kalimat tanya gimana? Berapakah? Berapakah saudara yang dimiliki? Yang engkau miliki, ya kan? Laka yang engkau miliki. Berapakah saudara? Saudara laki-laki atau perempuan ini? Berapakah saudara laki-laki? Berapakah saudara milik laki-laki yang engkau miliki? Yang engkau miliki, ya, yang ditanya saudara laki-lakinya, tapi aminahnya adalah mu'anas, ya kan? Ulangi. Berapakah saudara laki-laki? Berapakah saudara laki-laki yang engkau miliki, wahai Aminah? Yang engkau miliki, ya Aminah. Saya memiliki empat saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Iya, ikhwah jamak dari akhun, ya. Jamak dari akhun itu dua, kemarin kan akhun jamaknya ikhwah dan ikhwan. Kalau ukhtun jamaknya akhwatun, gitu ya. Nomor 4, terjemahnya aja, Pak Syafidin. Usbu apa usbu? Usbu, minggu, satu minggu, pekan, ya. Dalam satu pekan, sab'atu ayam. Ayam apa ayam? Hari. Jangan disebut ayam, ya. Ayam jamak dari yaum. Ya. Coba terjemahkan lagi, berarti. Dalam satu pekan, tujuh hari. Iya, dalam satu pekan ada tujuh hari. Kalau kita, dalam bahasa kita. Ada tujuh hari. Iya, dalam bahasa kita gitu. Adanya enggak halus. Iya, kalau mau dimakan yang halus ya gitu. Dalam satu pekan ada tujuh hari. Lanjut, Pak. Berapa hari yang memiliki sekarang, Pak Yamab? Sekarang saya memiliki dalam kalian. Iya. Balik lagi, Pak. Kasirin. Hayi apa hayi? Hayi lingkungan atau sekitar. Dalam lingkungan ini, ya. Dalam lingkungan ini. Ada sembilan. Buyut jamak dari bait. Baitun? Rumah. Di dalam lingkungan ini ada 9 rumah yang baru. Iya, gitu. Ya, lanjut. Mobil ini memiliki 4 pintu. 9. Nah, gimana sama-sama? Sabatun. Ya. Saya. Mobil ini mempunyai 4 pintu. Ya. Berapakah harga kitab ini? Berapa harga kitab ini? Ya. Sama-sama, ya. Harganya 4 6. Sabah berapa? 7. 8. 7, Pak. 8 sama ini. 8 sama ini, ya. Gimana, Pak? Yang 8 apanya? Maksudnya gimana, Pak? Dari 7 atau 8? 7, Pak, 7. Harganya 7 rial. Dan setengah. Dan setengah. Maksudnya 7 setengah rial ini. Harganya 7 setengah rial. Ya. Lanjut, terjemah. Dalam kelas ini terdapat atau ada? Ada. 10 murid. Kudama lama. Wa arba'atu dan terjemah. Ini aja. Dan arba'atu berapa? Coba diurutin. Salah satu
Arba'atun. Ya itu dia. Empat. Empat guru. Guru. Empat murid baru. Ya. Sekarang ulangi yang pakai bahasa Indonesia semua. Dalam kelas ini ada 10 murid lama dan 4 murid baru. Iya. Ayo, Pak Rudi. Ada baru yang kau miliki warna ibu rohim. Saya memiliki 8 baru. Iya. Dibalik lagi, Pak. Kasirin. Saya memiliki 5 baju. Rialani apa rialani? Uang ya. Rialani 2 rial. Oh, 2 rial. Saya memiliki 2 rial. 2 rial dan 5 5 kurus keping lah. 5 keping. 5 keping atau 5 ya. 5 sen atau 5 apa gitu ya. Saya memiliki 2 real dan 5 keping. Iya, 5 keping. Uang Mesir. Uang ya. Ya, nanti Pak. Hafilah apa? Hafilah. Hafilah itu bis. Atau ya hafilah itu atau rombongan. Kita sebut hafilah bis ya. Habis kan. Hafilah lambat rukab. Rukab itu orang yang penumpang ya. Mobil aja kita sebut bis aja, bis ya. Di dalam bis ini terdapat 10 penumpang. Iya, ya. Cukup ya, sudah sampai 6. Kita lanjutkan dengan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wazidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.